Info Bapak Ibu, Samosir membangun. Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Bina Marga. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 2 Medan. Penanganan Jalan dan Jembatan KSPN Danau Toba Wilayah Samosir, Senin tanggal 13 Juli tahun 2020, monitoring progres pembangunan objek wisata rohani Bukit Sibeabea di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar 25 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur jalan menuju Patung Yesus dan juga pembangunan jalan menuju tepi pantai. Di mana Kementerian Perhubungan akan membangun pelabuhan sehingga untuk menuju ke objek wisata rohani Sibeabea Patung Yesus bisa melalui jalur danau dan jalur dari darat. Mohon doanya agar segera selesai. We love Samosir. Informasi ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Samosir. Horas.